Peter Guru Singa, warga desa Batu Mbelin Dusun 1 Kecamatan Sibolangit, tega menikam mertuanya hingga tewas di sekitar tempat tinggalnya sendiri. Motif pembunuhan tersebut hanya karena tersangka tak senang dinasehati mertuanya. Tim anti bandit Polsek Pancur Batu yang menerima laporan warga melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pekerja kebun ini dari lokasi perladangan milik warga. Untuk pengusutan lebih lanjut, tersangka berikut barang bukti sebilah pisau jenis tumbuk lada diamankan Polsek Pancur Batu. Berawal dengan cekcok mulut dengan istrinya, istri tersangka lari ke rumah orang tuanya yang tak jauh dari rumahnya. Mendengar ada suara ribut, korban keluar rumahnya lalu menegur dan menasehati pasangan suami istri itu agar tak lagi bertengkar. Bukannya surut, emosi tersangka malah semakin memuncak. Dengan menggunakan sebilah pisau tumbuk lada, langsung menikam dada kiri mertuanya hingga terkapar dengan kondisi berlumuran darah. Jadi untuk motif penangkapan si Peter Guru Singa, awalnya itu terjadi pertengkaran antara suami istri dengan istrinya. Setelah itu dicampuri sama mertua, si Peter Guru Singa ini tidak terima. Ya, tidak terima atas karena mertuanya dimarahi sama si Guru Singa, si Peter. Setelah itu si Peter mengambil sajam dari pinggang yang sudah disediakan, baru ditikam di bagian dada sebelah kiri korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan.